Tongkat dan batu membuatku jatuh, kata-kata tak menyakitiku. Hadiah dan perhatian akan bahagiakanku. Halo dan hai adalah awal, diikuti terima kasih. Dan jika butuh sesuatu, mintalah dengan baik. Tongkat dan batu membuatku jatuh, kata-kata tak menyakitiku. Hadiah dan perhatian akan bahagiakanku. Halo dan hai adalah awal, diikuti terima kasih. Dan jika butuh sesuatu, mintalah dengan baik. Tongkat dan batu membuatku jatuh, kata-kata tak menyakitiku. Hadiah dan perhatian akan bahagiakanku. Halo dan hai adalah awal, diikuti terima kasih. Dan jika butuh sesuatu, mintalah dengan baik. Tongkat dan batu membuatku jatuh, kata-kata tak menyakitiku. Hadiah dan perhatian akan bahagiakanku. Halo dan hai adalah awal, diikuti terima kasih. Dan jika butuh sesuatu, mintalah dengan baik. Akan bercerita tentang pohon kacang kecilku. Ku punya pohon kacang kecil, tak ada yang tahan. Tetapi buah pala perak dan buah pir emas. Putri Raja Spanyol datang menemuiku, dan semuanya demi pohon kacang kecilku. Gaun warna merah tua, hitam rambutnya. Dia meminta buah pala, buah pir emas. Putri yang sangat adil, baru kulihat. Akan kuberikan dari pohon kacangku. Ku punya pohon kacang kecil, tak ada yang tahan. Tetapi buah pala perak dan buah pir emas. Putri Raja Spanyol datang menemuiku, dan semuanya demi pohon kacang kecilku. Gaun warna merah tua, hitam rambutnya. Dia meminta buah pala, buah pir emas. Putri yang sangat adil, baru kulihat. Akan kuberikan dari pohon kacangku. Pohon kacangku menakjubkan, bukan? Hello, Mr. Sun. Aku ingin bertanya-tanya, kenapa kau ke timur ke barat? Apakah itu menyenangkan? Hello, Mr. Sun. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa kau ke timur ke barat? Apakah itu menyenangkan? Pertanyaanmu lucu, ini bukan tugas yang mudah.
bangun pagi setiap hari, bahkan sebelum sarapan, dan pergi menjelajah langit, terbang tanpa bantuan sayap. Jika kau pikir itu mudah, cobalah jadi saya. Oh maafkan Mr. Sun, aku tak tahu kerja kerasmu. Aku terlambat pergi sekolah, aku harus berkemas dan berangkat. Oh maafkan Mr. Sun, aku tak tahu kerja kerasmu. Aku terlambat pergi sekolah, aku harus berkemas dan berangkat. Oke, baiklah semua, bersiaplah pakailah seragam. Sampai jumpa pulang sekolah, dan aku ada di barat. Oke, baiklah semua, bersiaplah pakailah seragam. Sampai jumpa pulang sekolah, dan aku ada di barat. Kau tahu binatang ajaib? Dia bisa berubah bentuk. Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihat yang seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Apakah kau tahu? Lihatnya seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Dia dapat berubah menjadi jadi kucing cantik juga bisa. Ketika aku ingin terbang di atas awan, dia berubah jadi burung. Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihatnya seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Kadang dia menjadi kucing, kadang berlari seperti tikus, dan semua makanan di pertokoan, perutnya jadi gendut. Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihatnya seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Terbang ke luar angkasa? Pasti menyenangkan berlomba di sana. Ayo kita berlomba, pasang helmmu di kepala, nyalakan pesawat jetnya, kita terbang ke luar angkasa, melompat ke galaksi, nyalakan alat penunjuk arah.
gempa kita harus lari melewati sistem tata surya. Lihat di sana bintang, di dekatnya ada planet Mars. Di sana banyak mobil terbang yang bunyinya seperti bintang. Ayo kita berlomba, pasang helmmu di kepala, nyalakan pesawat jetnya, kita terbang keluar angkasa. Kita sampai di garis akhir, penunjuk arah menunjukkan, dan kita saling memberi tanda. Kita sampai di waktu yang sama. Ayo kita berlomba, pasang helmmu di kepala,